Upin, dan aku Leo. Upin, lagi Upin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin, lagi Upin, ragam aksinya. Tadi senangi siapa jua. Tadi senangi siapa jua. Tadi senangi siapa jua. Upin, lagi Upin, selamanya. Betul-betul. Barang baik, barang kita. Sini nak apa? Okey tak apa? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, topi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke balai jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang sedap baik, apa? Barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia? Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul. Jadi kerja kita orang apa? Tolong angkat tangkap gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, Ipin, cepat. Tinggal, Kang. Bergaya adik akak. Mestilah. Nak kepekanlah katakan. Rose, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, opah. Opah, ingat. Dan juga. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuklah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Ayo. Saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari. Kita sokong beli barangan buatan tempatan. Mama kata, mama, 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 mama,
sekali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia, anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah. Jom, cepat pergi. Oi, nanti. Mana gelang? Asik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik beradik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Ma'il kan? Ya lo, mari pergi sana. Jom. Ah, mari. RM2, RM2, RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang, kita meniagalah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Opa, Kak. Jom. Tidur lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Akak, kau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Bangun! Senyap je.
kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap mau tidur. Agak sengi-sengi ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya akak dengku. Bim, kita rakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak. Barulah dipercaya dia tidur berdengku. Oh, pijak. Aku sedih nak minta kasihan opa. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opa. Betul. Ish. Macam mana tak marah? Opa tengok ni. Aduh. Sakit ni opa. Benjo sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Rose mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rose mimpi mak dan abah. Macam mana akak boleh mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan agak mainan. Kakak. Mak Abah ada cakap apa-apa? Ada. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masakkan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sambil cium-cium akak. Indahnya mimpi akak. Nasi lemak. Jom. Jom ke mana? Geram ke mutu lah. Tak tahu tanya lagi.
Ya lah, Wah cakap. Hayo yo orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya lah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat mak abah. Jadi malam tadi, dia mimpi mak dengan abah. Kita orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi, sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik. Dia rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Bawa kumpul duit masuk universiti. Ya, Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Wow, iyalah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angkat jual itu nasi lemak sama kuih. Sampai sekarang. Lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kita orang pulang ke? Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Lah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul sama. Atuk, ceritalah lagi pasal mak abah. Ceritalah. Pergi tanya opa. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opa cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun. Mak abah kau sangat. Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opah pun tak. Tak apa. Langsung kita orang tak tahu apa opah cakap. Kan bagus ketawa gembira macam ni. Apa? Kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Wah, kita orang bawa apa di Tuhan. Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin.
Tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Ipin, sedih. Lalu. Lagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu Mak dan Abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak Abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan Mak Abah. Boleh? Boleh, cikgu. Lagi, apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan Mak Abah? Suka sangat. Mimpi kita yang terindah.